Pergi holiday, study hard, bergembira dengan rakan. Sehingga tibalah satu masa. Kau masuk rumah aku je. Sama. Kali ni kau boleh tak? Wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Amin Najwan bin Muhammad di sini, dan saya akan menjadi pembaca cerita di dalam sketsa bulan ini. Maka tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan cerita keluarga Samad dan rakannya Rahmat. Dipersilakan. Assalamualaikum. Eh, Samad, baru habis kelas ke? Aduh, penat kelas hari ini. Aku belajar subjek baru tadi, thermodynamics. Apa benda tu? Entah tu. Aku lapar tu. Lapar? Kau bukan duduk rumah ke satu hari tadi? Tu kau masak. Aku masak? Aku kalau kat rumah aku dah masakkan tu kau. Apa ayam goreng, nasi goreng? Weh, semua aku masak. Tapi aku kat Malaysia. Kalau kat Malaysia kan, mak aku selalu masak untuk aku. Tapi aku kat UK. So kau lah mak aku. Ha? Aku mak kau? Kalau begitu, baiklah nak. Kita masak jom. Baik, ibu. Okey. Ibu hari ni, ibu... lupa nak cabut ke? Ibu hari ni, ibu... ibu basuh beras. Kau potong bawang. Okey? Bawang? Kau tahu tak bawang satu? Ni kan? Yang warna ordin. Betul lah tu. Berasa. Betul lah kot. Betul. Nak tumbuk pun nak pisau? Aku rasa kena potong kot. Ambil pisau kat dalam sinki tu. Aku rasa boleh guna. Samad. Kau betul balik raya ni? Raya? Bapa aku macam ada suruh aku balik hari tu. Tapi aku... tak tahulah. Kau rasa apa? Tapi raya haji kot, takkan nak balik. Orang balik raya haji Fitri. Betul juga. Kita bukan ada perancangan ke nak pergi merantau tu dunia? Two against the world. Merantau? Tapi aku tak ada main bola. Itu perantau kau. Yang aku tu. Aku ingatkan perantau kau. Bukan perantau kau. Sila-sila. Kita sekarang ni, kita nak merantau. Merantau? Merantau satu dunia. Satu dunia. Wah, kita hebat. Hebat. Mantap idea tu. Okeylah, baik begitu. Saya. Aku takkan. Aku stay kat sini. Dengan kau. Kita sama-sama merantau. Tak, sekarang ni, aku dah malas nak potong bawang. Tuan, so, aku rasa lapar sangat. Boleh tak kita makan luar? Aku rasa nak makan taibah. Buat pengetahuan semua, nasi Arab taibah lagi sedap dari nasi Arab tazilah. Jom. Jom. Maka, selepas Samad dan Rahmat pergi ke taibah, pesan 5672 daripada batu daripada situ, satu lagi perjumpaan bakal berlaku. Assalamualaikum. Bang, sihat bang? Sihat. Alom, macam mana sihat? Alom, sihat je bang. Macam biasa. Alom nampak kacak-kacak berkaliber ni. Alom dah nampak pakai datuk ke apa? Bang.
Mana tak tumpahnya nasi? Mana tak tumpahnya kuah? Halo, tapi anda buka aja risau. Halo, masih ada apa yang sama? Alhamdulillah. Abang bersyukur dengan. Abang bangga dapat anak macam Alung ni. Alung pun bangga jadi anak abang. Abang, Alung tertanya-tanya abang. Apa hajat abang panggil Alung ke sini? Macam ni Alung. Duduk. Oh. Abang sebenarnya ada satu permintaan penting nak minta tolong Alung ni. Dah. Abang harap Alung dapat laksanakan apa yang Abang harapkan ni. Abang dah rindu sangat dengan adik kau, si Samad tu dekat UK. Abang rasa Abang nak raya sama-sama dengan kau orang nanti. Tapi Abang, Samad tu bukannya pergi UK untuk berjalan-jalan Abang. Dia pergi untuk menimba ilmu. Jadi Abang kena faham. Dan Abang baru saja first time dengan dia dalam beberapa minggu yang lepas. Ya, Abang tahu tu Alok. Tapi Abang rasa kan, rindu Abang dekat adik kau tu kan ini lain macam betul. Abang nak sangat jumpa dia. Sebenarnya Alok, Sebenarnya apa? Kata-kata Pak Mat amat menyentuhkan hati Abang Kismat sehingga beliau membeli tiket flight ke UK untuk bertemu dengan adiknya. Samad. Apa kena ke? Itu bawang tu betul ke warna oren? Hari tak tipu je kau. Betul tak bawang sebenarnya warna apa? Warna apa? Ha, warna ungu. What? Alung. Datuk Ismat. Aku nak cakap dengan adik aku sekejap. Alung buat apa datang kat sini hari ni? Adik tak dapat ke mesej Alung? Bukan adik tak dapat. Tapi adik dah balas banyak kali kan? Adik tak nak balik. Adik nak ikut merantau dengan kawan adik tadi. Sekarang ni adik kena faham, ini semua bukan keputusan dari Alung. Ini semua daripada Abah sendiri. Betul ke daripada Abah? Kesemuanya Alung nak adik balik, jaga Abah balik kat kampung tu. Adik tahu, Alung ni tak sok sangat kerja Alung sampai tak nak kerja pun. Adik, Alung tak kisah. Ini semua utamat. Alung nak adik siap sekarang. Kemas barang adik. Ikut Abang balik Malaysia. Kenapa? Bukan adik dah cakap ke? Adik tak nak balik. Adik dah besar. Adik dah boleh berdikari daripada kecil lagi. Adik asyik ikut cakap Abang je. Abang suruh buat ni, adik buat. Alung suruh buat ni, adik buat. Kau dah melampau sekarang. Aku rasa dah sampai masa untuk aku cerita kan apa yang terjadi 20 tahun yang lepas. Aku dah tahu cerita yang sebenar. Apa lagi yang adik dah tahu? Doktor. Pak Mat. Alhamdulillah, anak Pak Mat selamat dilahirkan. Alhamdulillah. Boleh saya pergi jumpa isteri saya sekarang, Doktor? Oh, tak boleh. Pak Mat, saya nak Pak Mat bersabar tau. Sebenarnya, isteri Pak Mat dah meninggal. Pak Mat? Bukan Pak Mat ada Ismat ke? Mana Ismat? Sekarang bukan tengah cuti ke? Pak Mat? Pak Mat? Pak Mat? Sekarang ni, kau dah tahu cerita sebenar dia. Kau ambil tiba dari apa yang terjadi 20 tahun lepas. Alung tak nak pisah berbuah kali kedua. Kau pun dah besar, Alung nak kau pandai-pandai fikir apa yang terbaik untuk kau. Betul-betul apa yang Alung baru cakap tadi? Mak! Mak! Mak!
kata-kata abang, kata-kata abang Ismat amat memberi kesan pada Samad sehingga beliau menyiapkan barang untuk bertemu dengan keluarganya balik di Malaysia. Kau nak balik? Maaf Ramad, aku terpaksa pergi. Bapa aku sedang menunggu aku balik di kampung. Macam mana dengan kita punya perancangan? Two against the world, perantauan di Eropah? Ya, tak dapat dinafikan. Memang tak idea tu. Tapi kita kena fikir balik. Merantau tu, kita boleh merantau bila-bila. Tapi kau kena faham, family tu kita tak boleh ganti pun selepas keluarga kita. Sebab sampai keluarga, tak mungkin aku dapat berpeluang untuk berbijak di bumi Eropah ni. Tak mungkin juga aku dapat jumpa dengan orang-orang yang hebat di Manchester. Contohnya seperti Jack, Michael, Emma Watson, Sakang dan juga Encik Taufik. Encik Taufik? Bukan berdiri dia hari ni je? Ha, sambung balik. Aku nak marah. Ha, keluarga? Aku tak ada keluarga kat UK ni 2 tahun. Aku boleh je hidup. Lepas kita kita belajar di sini 4 tahun, kau sama aku tinggal 2 tahun lagi. Lepas tu kau boleh lepak dengan keluarga kau. Takkan kau nak jaga aku macam tu je? Situ kau silap. Bukan sebelum ni kau ada cakap ke aku ke? Kau selalu rasa gelisah, rasa tak sedar hati. Aku nak tanya kau, bila kali terakhir kau berhubung dengan family kau? Bila kali terakhir kau peluk cium diorang? Kau kena ingat, macam aku, kau dah tak ada ibu lah sekarang. Kau patut bersyukur kau ada bapak mamak kau untuk meraih kasih sayang. Jadi aku bagi masa untuk kau fikir. Minggu depan kita jumpa lagi. Aku gerak dulu ya. Papa Roger. Akhirnya Rahmat terdengar dengan kata-kata Samad dan pergi berjumpa dengan ibunya. Samad pula pergi berjumpa dengan keluarganya balik di Malaysia. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Apa sihat, Pak? Sihat, Alhamdulillah. Abang! Abang syukur dia dah balik sekarang. Ya, Pak. Kita takkan berasa bersyukur. Abang betul ke sihat ni? Abang sihat dia. Abang tu rindukan adik je. Lepas ni abang tak hari rindukan adik lagi ya. Adik-adik kat sini seminggu. Terima kasih adik. Terima kasih adik. Adik tahu tak hari ni hari apa? Hari ni hari apa, Pak? Hari ni hari raya Adik Adha. Oh. Jomlah sama-sama kita tengok Tok Imam kena sebelah. Okey, okey. Dah. Sabar dulu. Abah tak ambil lagi. Abah tak ambil lagi. Tanya lah drama-drama. Cukup sudah drama. Kita gerak dulu. Okey. Untuk raya haji. Along pun dah beli satu lembu untuk kita korbankan. Kita tambah arwah lembu kita. Adakah ini erti keluarga? Sekian, terima kasih.